Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul'atam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Billahi rabbil alamin. Pada kesempatan pertama kita untuk sama-sama mengkaji kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun di bagian awal, semoga kita bisa menyelesaikan beberapa bab-bab penting yang ada di kitab masyhur dari Ibnu Khaldun. Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ibnu Khaldun ini merupakan ahli awal peletak dasar dari ilmu kemasyarakatan Asyobiyah dan menjadi peletak dasar dari bidang yang namanya sosiologi, lebih khususnya adalah sosiologi Islam. Di bagian awal kita coba bacakan dari kitabnya langsung, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hamba yang mengharap rahmat Tuhannya yang kaya taufik dan ismah. Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, semoga Allah Ta'ala memberinya taufik, mengatakan, segala puji bagi Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa. Di tangannya Dia menggenggam kekuasaan bumi dan kerajaan malakut. Dia mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Dia Maha Mengetahui. Sesuatu yang atau yang terselip tak terkatakan, tidak ada yang tersembunyi baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Maha Kuasa. Sesuatu yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang melemahkannya atau lepas dari kekuasaan. Dari bumi, Dia menciptakan nafas kehidupan untuk kita. Dia menempatkan kita di permukaan bumi sebagai generasi-generasi dan bangsa-bangsa. Ini menjadi catatan penting dari ilmu tentang kemasyarakatan atau sosiologi. Dari bumi ini, Allah menciptakan nafas kehidupan untuk kita manusia. Allah menempatkan kita manusia, tentu dengan beserta makhluk lainnya ya, masuk hewan, binatang, dan seterusnya. Allah menempatkan kita di permukaan bumi sebagai generasi-generasi, manusia yang bergenerasi dan berbangsa-bangsa. Dia telah memudahkan jalan kita bagi memperoleh rezeki. Allah memudahkan jalan kita untuk memperoleh rezeki.
dan porsi-porsi perbekalan darimu. Allah mempermudahkan kita untuk mendapatkan rezeki dan porsi-porsi yang sesuai untuk kita dari perbekalan yang disediakan oleh Tuhan. Hewan yang melata pun rezeki itu sudah disediakan oleh Allah. Nah, ibu-ibu kita mengandung karenanya kita tinggal di rumah-rumah. Rezeki dan makanan melihara kelangsungan hidup kita. Hari dan waktu menguji kita. Batas-batas kematian yang telah ditulis untuk kita di dalam buku takdir dengan setia membayangi kita. Namun Dia kekal dan abadi. Dialah Tuhan yang hidup dan tidak pernah mati. Salawat dan salam pada pemuka dan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dijelaskan di kitab awal mukadimah dari Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Nabi yang ummi dari tanah Arab yang namanya disebut dan dilukiskan di dalam Taurat dan Injil, yang untuk kelahirannya dunia telah merasakan sakit melahirkan anak. Sebelum hari-hari Ahad dan hari-hari Sabtu silih berganti, dan sebelum Saturnus dan Yahemot, dijelaskan juga di kitab ini. Yahemot itu dan Yahemot saling menjauh. Yahemotnya dalam penjelasannya mungkin ini semacam sarahnya. Pada Hamisi teks Mukadimah disebutkan, dan pada teks Mukadimah disebutkan bahwa Behemoth atau Yehemoth itu berarti ikan paus atau nun. Sedangkan di dalam Al-Mazhar dan Ruh Al-Bayan, Yehemoth juga berarti Lothia. Kita kenal bahwa Yehemoth dengan Saturnus sangat jauh jaraknya. Oh, ini untuk menunjukkan jarak ya. Saturnus berada di dalam falak, ya ilmu tentang ya falak alam space ya, yang ketujuh tentang langit. Ash-Shihab al-Kafaji menyebutkan pada catatan kaki tafsir al-Baidawi pada awal surat Nun, Yehemoth yang kadang ditulis dengan Behemoth itu salah. Yang benar adalah Yehemoth. Demikian pula disebutkan di dalam Ruh Al-Bayan, namun Efrosetal menyebutkan Behemoth, lihat di Mukadimah terbitan New York tahun 67. Nah, itu berarti kita coba mulai dari yang sebelumnya, yang untuk kelahirannya dunia telah merasakan sakit melahirkan anak sebelum hari-hari Ahad dan hari-hari Sabtu silih berganti, dan sebelum Saturnus dan Yehemoth saling menjauh, yang tadi menunjukkan jarak yang jauh itu ya. Burung merpati dan laba-laba bersaksi akan kebenaran akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang dengan menjadi pecinta-pecinta dan pengikut-pengikutnya
memperoleh banyak pengaruh dan kemasyhuran. Dengan mendukungnya, mereka mendapat rangkulan semua. Sementara musuh-musuh mereka mengalami perpecahan. Semoga selawat tetap atasnya dan tercurah kepada mereka. Selama nasibnya yang mujur bersambungan dengan Islam dan talinya yang rapuh akan terputus karena kufur. Semoga sekalian salam tercurah kepada mereka semua. Ini di bagian awal dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Pertama memang dijelaskan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang juga itu menjadi babak awal dari Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami atau Ibnu Khaldun di dalam membuka kitab yang masyhur ini, Magnum Opus, menjadi masterpiece dari merujukan kitab-kitab kajian di bidang sosiologi. Di sosiologi barat kita mengenal August Comte, di sosiologi Islam ataupun ya sosiologi peletak dasarnya adalah Ibnu Khaldun. Bahkan kalau kita mencermati tokoh-tokoh sosiologi yang masyhur di barat ataupun di dunia barat, Eropa, Amerika, dan seterusnya, kita menyebut Emil Durkheim, Max Weber, bahkan Karl Marx itu sendiri, ya bahkan August Comte itu sendiri, kalau dilihat dari rentan waktunya, konsep-konsep besar yang ditawarkan itu sebetulnya dapat dilacak relevan ataupun yang sudah digunakan sebetulnya oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah. Konsep kemasyarakatan, konsep solidaritas sosial, konsep ya tadi dijelaskan juga sebetulnya, selain di awal babak Ibnu Khaldun menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan bagaimana Allah memiliki nama-nama yang indah. Di situ juga dijelaskan bahwa kita manusia di muka bumi ini, ya Allah takdirkan untuk bergenerasi-generasi dan berbangsa-bangsa. Saya kira ini konsep besar, konsep dasar. Bahkan ini tidak hanya menyentuh disiplin ilmu sosiologi, bahkan disiplin ilmu politik, state actor, state society, bahkan pasar, market, juga tidak luput dari analisis Ibnu Khaldun ini. Jadi bagian ketiganya tentu Ibnu Khaldun menjelaskan dan mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu disertai dengan bagaimana beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi tokoh yang masyhur, dan diceritakan juga kelahirannya itu memang sangat ditunggu-tunggu umat. Bahkan diketahuinya itu tidak hanya di kalangan internal Islam itu sendiri. Dan di ujungnya juga kita diharapkan untuk selalu mengucapkan salam, dan jangan kita putus dari selalu untuk memberikan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dalam bagian awal ini saya akan tutup, dan nanti insyaallah kita masuk ke
lembar berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dari berbagai aktivitas yang kita kerjakan, utamanya di bulan Ramadan kita pada tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mendatangkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.